Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung menciduk dua spesialis pencurian rumah kosong. Modus kedua tersangka yakni dengan mengintai terlebih dahulu rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Setelah dirasa aman, pelaku tak segan langsung menggasak isi rumah. Dua spesialis pencurian rumah kosong atau yang ditinggalkan pemiliknya pergi diciduk di Kabupaten Bandung. Modus kedua pelaku yaitu dengan mengintai terlebih dahulu rumah yang seringkali ditinggalkan pemiliknya untuk bekerja. Setelah dirasa aman, para tersangka langsung masuk ke dalam rumah melalui atap dan menggasak habis isi rumah dengan menggunakan peralatan seadanya. Dari tangan kedua tersangka, AG dan ER, polisi berhasil mengamankan satu unit televisi, dua unit telepon genggam, lima tabung gas kosong, hingga beberapa pakaian hasil aksi kejahatan mereka. Menurut Kapolres Bandung, pihaknya sedang mengejar satu tersangka yang masuk ke dalam DPO karena melarikan diri saat akan diringkus di rumah kontrakannya di Soreang. Ini dia mengambil satu televisi 20 inch merek Sony, dua handphone Samsung, 5 tabung gas, dan juga beberapa pakaian. Ancamannya sama, 363, paling lama 7 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kedua tersangka harus mendekam di rumah pesakitan Mapolres Bandung dan dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.